Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk showroom Marno Jaya Motor. Ini kita lagi ada kita mau mereview di showroom Marno Jaya, showroom Marno Jaya Motor itu ada Kijang Rover warna merah menyala ya. Ini tahunnya 1989 Kijang Rover. Platnya A, Serang, Banten ya. Oke, ini untuk velgnya sudah racing, warnanya merah. Kalau di untuk warna itu dia merahnya merah cabe ya, kalau nggak dong merah Ferrari ya. Tapi dari Kijang, dari Toyota Kijang. Oke, kita mau review nih bagian dalamnya ya, kita kontrol dulu nih. Wow, dalamnya juga sama nih guys, suaranya merah-merah juga seperti eksterior. Coba kita lihat backlightingnya, cih, merah lagi. Ini serba merah nih. Yang suka warna merah menyala, boleh silahkan mampir ya. Nih, kita lihat bagian seat kedua ya. Ini bagian seat keduanya ini. AC sudah double ya, AC sudah double. Nah, kita lihat bagian backlightingnya. Oke, merah juga ya, elah merah, warnanya merah murah meriah ya kan, merah murah meriah nih. Platnya A, pajak panjang ya, pajak setahun. Insya Allah mobil siap pakai ya, siap jalan-jalan keluar kota ya. Siap jalan-jalan keluar kota, insya Allah mobil aman ya. Velg sudah racing, ban juga masih oke ya, bannya ya masih oke juga lah bannya. Nah, ini bagian seat keduanya ya, AC udah double, dashboardnya masih yang kotak, belum yang sedan. Oke, itu kondisinya overall masih oke semua. Silakan kunjungi aja showroom Marno Jaya Motor ya, di Jalan Tanjung Barat Lama nomor 148 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Untuk nomornya boleh langsung menghubungi, nomornya itu ada 0856 9749 4726. Oke, itu langsung menghubungi aja, langsung ke bagian admin atau langsung dari pihaknya Pak Haji Marno itu langsung di apa respon ya. Oke, terima kasih dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berjumpa lagi dengan showroom Marno Jaya Motor ya. Kita mau review nih, ada spesial nih untuk kelasnya anak muda ya. Ini kelasnya anak muda, ada Toyota Starlet. Toyota Starlet tipenya ini SEG ya, warnanya abu-abu. Untuk tampilan masih oke semua ya. Platnya A, bagi yang orang-orang Banten monggo. Ini ada Toyota Starlet, warnanya abu-abu ya. Nah, untuk interiornya masih orisinil ya. Interior masih orisinil dan kondisinya ya, tampaknya masih oke lah ya, buat nongkrong atau buat bapak yang mungkin pengen beliin anaknya ya. Kondisinya overall masih oke semua, velgnya juga oke. Ini velgnya lumayan nih harganya juga ya. Nah, ini tampak mobilnya ya, boleh nih buat nongkrong atau buat anak muda. Nah, itu Starlet ya. Nah, kita coba lihat bagian seat. Tunggu sebentar, ini apa masih aktif itu? Oh ya, benar. Oke. Nah, ini dia tampak bagian belakang Toyota Starlet ya.
Nah, ini tampak bagian belakangnya Toyota Starlet. Tipenya SAJ. Ini bagian samping itu ya, seat kedua. Masih oke semua mobilnya. Bannya juga masih oke. Oke, dari saya sekian, seperti itu aja untuk Toyota Starletnya. CC-nya 13 ya. Tipenya SEG. Sudah power sharing juga ya. Untuk kondisinya masih oke semua. Paling wajar lah ya kalau usia untuk kondisi cat atau yang lain ya, dimaklumi kondisi yang lain ya. Oke, dari saya sekian seperti itu aja, dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan showroom Marno Jaya Motor. Kita mau review nih, ada Toyota Kijang Super ya. Toyota Kijang Super G tahunnya 95 ya. Warnanya merah, ini merah. Nah, ini ada ya. Ini Toyota Kijang Super G tahunnya 95. Nah, ini tampak dari interior dalam bagian belakang ya. Maaf, ini kita dari bagian belakang. Oke. Ini seat keduanya. Ya, AC single. Bagian depannya sudah dashboard sedan. Ya. Dashboardnya sudah sedan. Nah, ini untuk interiornya sudah MBTEC. Nah, ini tampaknya ya, dashboard sedan, sudah power window juga. Oke, ini tampak mobilnya dari luar. Dalam sudah racing ya, sudah power sharing juga, sudah power window. Untuk kondisinya sih overall masih oke semua ya. Ini Toyota Kijang Super, ini dia sudah keren nih tuh spionnya. Ya, ini Toyota Kijang Super. Ya, tampak bagian dalam, bagian supir ya. Oke, overall masih oke semua mobilnya. Untuk kondisinya boleh cek langsung ke lokasi. Untuk harganya boleh langsung WhatsApp aja ke nomor Pak Jumarno ya. Atau untuk alamatnya Jalan Tanjung Barat Lama nomor 148 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ya, untuk nomor teleponnya boleh hubungi. Nah, ini tertera, dia ada di spanduk. Nomor teleponnya 0856-9749-4726. Oke. Soalnya sekian dari saya, seperti itu aja untuk review Kijang Supernya tahun 95 warna merah ya. Untuk kondisinya langsung cek aja ke lokasi. Terima kasih dan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MJM Marno Jaya Motor. Hari ini kita akan review unit Suzuki APP tipe X 2004 tahunnya, warna coklat. Langsung aja. Ini dalamannya masih orisinil, AC double tipe X. Ini dalaman APP 2004 tipe X, warnanya coklat. Nah,
Suzuki APP tipe X, tahunnya 2004, warna coklat. Ini lagi dibersihin. Oke, buat bapak-bapak yang lagi nyari unit APP, bisa langsung datang ke MJM Kemarno Jaya Motor. Ini untuk masalah harga bisa langsung datang aja ya. Ke alamatnya Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Atau klik di Google Map Marno Jaya Motor. Oke. Untuk reviewnya cukup segini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.